habis subuh. Sekitar jam berapa, Pak? Jam 5 lewat 15 ke atas. Awalnya tiba dengar bagaimana? Ya, gimana Pak dengar apa bunyi? Saya kira ada di jalan. Mereka saya perlu buka kamar pintu. Ini saya punya rumah, saya tamiri. Bongkar. Lalu dia di sebelah. Kenapa waktu kita bagi dia di rumah sebelah? Tiba ada tidur waktu kejadian? Iya, tidur. Jadi sempat ini, tak kaget? Ini kaget. Itu ada berapa orang dalam auto, Pak? Ya, cuma sendiri. Itu dia dalam keadaan mabuk atau bagaimana? Rasa mabuk, karena dia banyak orang jaga bidang. Dari pertigaan lampu merah, dia memang selalu di kamar. Sepasang ampa. Sedangkan orang pasang bayang di masjid, setelah habis pasang bayang, dikaget. Kepali auto pelaju sekali, serupanya terbang. Terus korban sudah dibawa ke mana, Pak? Ini ada yang korban. Oh, tidak ada? Tidak ada yang korban. Berarti selamat dia, Pak? Iya. Cuma dia sendiri. Bosok dibawa di mana, Pak? Di Bali, Seksi. Di Polsek sini, Dungi, iya. Ya? Iya.